Perhelatan bergengsi Panasonic Gobel Award 2015 sukses digelar tadi malam. Dihadiri ratusan pesohor dan public figure, ajang Panasonic Gobel Award 2015 yang dipandu Princess Syahrini, ditemani Daniel Mananta dan Deddy Corbuzier itu, ciptakan sejumlah pemenang untuk sejumlah kategori. Di antaranya, Dude Harlino sukses memboyong predikat sebagai aktor terfavorit. Prilly Latuconsina terpilih sebagai aktris terfavorit. Sedangkan Raffi Ahmad menyabet penghargaan sebagai presenter musik, variety show, dan entertainment terfavorit. Ini satu rasa syukur saya dan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah memilih, memvote. Kemudian ini akan menjadi semangat baru ketika berkarya. Mudah-mudahan saya bisa mempersembahkan karya yang terbaik kepada masyarakat. Ini jadi motivasi bahwa, wah, alhamdulillah tahun ini kita masih dipercaya untuk piala ini. Tahun depan kita kerja lebih giat. Amin. Hancur, hancur hatiku. Yang paling menarik dari gelaran ini adalah terdapat nama almarhum Olga Syaputra yang mendapat kehormatan sebagai komedian terfavorit. Alhamdulillah ini piala ke-8-nya Olga, pas banget. Olga kan suka banget di angka ke-8. Olga tuh suka banget angka 8. Jadi pas banget ini momen ke-8-nya almarhum dapat piala Panasonic Gobel Award ini. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur.